Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan atau menghidupkan kembali tut keyboard yang mati dengan dana 0 rupiah. Yaitu pertama yang kita gunakan adalah kapas, katembat, dan pensil 2B. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat dulu. Keyboard yang tutnya mati. Ini dia. Ini mati. Sekarang kita bongkar-bongkar dulu. Yuk. Empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, sembilan, tiga puluh, tiga satu, tiga dua, tiga empat, tiga lima, tiga enam, tiga tujuh, tiga enam, tiga tujuh. Awas kena ini.
kembali. Ini. Yang terakhir. Satu. Sini pensilnya. Bautnya banyak sekali. Sebenarnya cara membetulkannya mudah. Yang males itu biasanya bongkarin bautnya. Nah, ini dia masalahnya. Misalnya ini kotor. Ininya kotor. Atau kadang-kadang karbonnya sudah habis. Lepas. Bersihkan kapas satu persatu. Tempatnya kalau kurang bersih pakai ketembat seperti ini. Satu persatu, memang harus sabar dan telaten. Satu seperti ini. Satu persatu. Nah, ini yang tadi kita yang mati tadi kita hitung, lalu pensil kita goreskan di sini, kita tekan, kita goreskan sampai karbonnya menempel. Ini satu per satu di tempat yang mati tadi ya. Untuk yang masih hidup kita biarkan saja, kita tempelkan karbon di tempat tuts yang mati tadi. Ya, seperti itu satu persatu. Sampai terlihat mengkilat karbonnya. Usahakan kita agak tekan supaya menempel. Satu per satu. Oke. Sudah kita pasang kembali. Ya, pasang.
pasang. Sengaja bautnya belum kita pasang semuanya, kita baut tes dulu. Sudah hidup, kita dimati. Ini tadi mati, sekarang hidup. Ini juga. Kalau sudah kita pasang bautnya semua, karena tadi kita sudah yakin hidup semua ya. Sudah selesai ini, kita tes. Ini ya, hidup semua ya.
selesai. Demikian tips sederhana memperbaiki keyboard yang mati ya. Jadi kita tidak perlu keluar uang untuk membawa keyboard kita ke bengkel kalau kita bisa memperbaiki sendiri hanya dengan cotton bud, pensil 2B dan kapas. Kita bisa memperbaiki keyboard kita yang mati. Dan tips ini sudah saya laksanakan, sudah saya terapkan sudah lama sekali. Itu alhamdulillah keyboard saya itu yang saya pakai cara ini sudah hampir sekitar 2 tahun itu saya perbaiki, belum, alhamdulillah belum mati juga. Yang tadinya mati saya perbaiki dengan cara demikian, sudah 2 tahun alhamdulillah masih awet. Demikian tips yang saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.